mungkin mereka menghindari itu terus kena. Oh, terus ini korban semuanya apa, mati atau gimana Pak? Yang MD tadi sementara 3. Yang itu 1. Oh, sopir atau gimana? Sopir MD. Kerasnya benturan saat bus Eka dengan plat nomor S7551US menabrak bus Sugeng Rahayu bernopol W7572UY, Kamis pagi, 31 Agustus 2023, sempat mengejutkan masyarakat sekitar. Warga yang mendengar suara benturan yang begitu kencang, penasaran untuk mencari sumber suara. Satu persatu warga Desa Tambakromo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, langsung mendatangi lokasi kejadian di Jalan Raya Ngawi-Maospati. Kencang banget suaranya, saya lihat sudah ada korban yang tergeletak tak bernyawa di jalan. Sopir kedua bus sudah meninggal dunia di tempat, ujar saksi mata kejadian Yoyok Nugroho. Menurutnya, peristiwa ini bermula dari bus Eka, yang berusaha menghindar ketika ada seorang penyeberang jalan. Karena manuver itu membuat bus Eka menabrak bus Sugeng Rahayu yang melaju dari arah berlawanan. Infonya yang tewas 3, kritis 1, sopir kedua bus meninggal dunia, bus Eka dari utara ke Surabaya sedangkan bus Sugeng Rahayu melaju arah Surabaya ke Solo, pungkasnya. Iya. Terus kenceng banget Mas, teyeng sampai di sini sana. Saya ngetak yang mau, terus kedua nih belah pihak sopir meninggal. Langsung di TKP. Iya. Pak izin, bisa jelasin kronologinya gimana Pak tadi Pak? Ini kejadian berapa tadi Pak? Kejadiannya kalau nggak salah 4.30 Mas. Oh, subuh. Habis subuh. Kalau kronologinya itu ada yang mau nyebrang. Ada penyeberang jalan lah. Yang mungkin mereka ngindari itu terus kena. Oh, terus ini korban semuanya apa, mati atau gimana Pak? Yang MD tadi sementara 3. Yang itu 1. Oh, sopir atau gimana? Sopir MD. Oke Pak, ini apa namanya, berarti ini bus ini dari arah mana kemana Mas? Dari arah utara ke Surabaya yang Ekanya. Kalau yang Sugengnya? Dari Surabaya ke Solo. Oke, nama lengkap Pak? Yoyok Nugroho. Nugroho, nggih.